Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tema kali ini, biasa yang suka memperbaikin tas setiap hari, ya kami bikin tema. Nah, ini cara membuat talikur ya. Orang menyebutnya talikur itu biasa kan digunakan untuk orang-orang pramuka ya, ada bahasa talikur ya. Tapi ya takut salah untuk menyebutkan, ya bikin tali untuk tas warna hitam ya, tas cewek terbuat dari bahan kulit ya, bikinnya seperti ini. Nah, cara membuat tali tas wanita warna hitam. Nah, ini awalnya ya tas ini. Ya, kita liatin ya, awalnya warnanya modelnya seperti ini ya. Ini tahu gimana datangnya seperti ini. Tas ini awalnya mereknya Naoki, merek Naoki, merek ya, orang Jepang ya. Nah, tapi nggak tahu kenapa ya dilapisin dengan bahan kain seperti ini ya. Kayaknya terkelupas apa bagaimana ya, dilapisin dengan bahan kain. Nah, bentuknya memang bagus tas ini. Nah, kita akan ganti pakai bahan kulit ya. Nah, tas kalep spon epa dilapisin bahan semi kulit, dilapisin bahan kain. Jadi tiga lapis ya. Nah, kayaknya diservis ini tuh. Nah, kita akan ganti saja ya. Ganti saja pakai bahan kulit ya. Nah, kita bikin tali seperti ini untuk talinya. Nah, kita potong ya. Nah, dalemannya kita memakai, ada yang pakai sumbu boleh, ini menggunakan pakai selang ya, kami agak keras sedikit karena bawaannya, saya ngikutin bawaannya saja ya. Nah, seperti ini kita untuk membikinnya. Nah, seperti inilah. Ini kalau enaknya kalau terbuat dari bahan kulit nih, nantinya kan bentuknya seperti ini dong. Tuh, cakep kan? Nanti tinggal dijahit ke bagian kulit, ke bagian badannya ya, bagian muka tasnya. Nah, begituin. Ini cara membuat tali pada tas ya. Nah, karena tas-tas itu ya banyaklah, banyak model-modelnya. Kami pun untuk menyebut nama satu-satunya ya, tas-tas itu bisa sih menyebutkan, tapi harus melihat teks ya. Ada tas lempang, tas tote bag, tas jingjing, itu tas banyaklah macam-macam model tas itu. Nah, kita akan bikin tali ini ya untuk cangkingan atau cangkingannya pada tas. Nah, ada satu yang kami sudah beres. Model bentuknya seperti ini. Nih, kita bikin dua ya. Nih. Kita bikin dua, ini simple ya tasnya. Nanti tinggal talinya, pasang talinya ya. Ini bahan dari kulit, kita bikin dua, satu warna coklat dan satu ini warna hitam. Nah, dalam tema ini, nah kita membuat talinya saja dulu ya. Nah, biar tidak kebingungan. Nah, caranya seperti ini, kalau untuk membuat tali dari kulit ya.
cangkingan dari kulit nih, seperti ini ya. Gunting saja, pakai gunting boleh, silahkan di rumah ya. Nah, seperti ini. Nah, sudah ya, kita bikin untuk cangkingannya nih, dua ya, bikin dua nih. Tinggal memasang, kita akan lapis aja dah menggunakan bahan kulit ya. Kita akan pasang resleting di bagian depannya dulu lah, biar mudah untuk biar rapih untuk memasang resletingnya. Nah, kalau untuk tas bahan kulit, ya menjahitnya pun kita harus pakai lem ya. Nah, pakai lem. Nah, seperti ini. Kita akan jahit. Jahit, nah seperti ini untuk menjahit tasnya ya. Ini tas warna hitam ya, kita bikin dua, warna coklat dan warna hitam. Tuh, bagus kan? Ini kulitnya bagus loh. Kita akan lapis nanti, dan lapis pasang resleting dan pasang nanti dalemannya. Kita membuat saku untuk daleman ini, untuk bagian puringnya. Setelah kita pasang saku, tinggal kita jahit di bagian resleting. Sudah resleting ya, pasang tali, beres dong. Itulah kami membuat cara ya, cara membuat tali kurtas wanita warna hitam. Di sini kami bikin dua, warna coklat dan warna hitam. Kebetulan ini warna bagian warna hitamnya, karena pengen sesuai dengan tema kami malam ini, kita akan membuat tali untuk tas ya. Nah, karena ada dua tali ya, ini tuh sebetulnya ya. Nah, kita ambil dulu nih pada bagian talinya, pada bagian tali. Kita jahit dulu ya. Seperti ini kita membuat tas ya, membuat tali ya, membuat untuk tas. Karena
karena pada model-model tas itu banyak sekali model-modelnya ya. Model-modelnya, bentuk-bentuk tas itu banyak sekali ya yang kita akan perbaikin tuh banyak. Nah, kebetulan ini tas untuk wanita ya, warna hitam. Yang terbuat dari bahan kulit asli ya. Nah. Waduh. Seperti ini. Kita membikinnya ya untuk mengenai tentang tas. Nah, oke, cukup sekian saja untuk membuat video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya di komen. Nah, apakah kami bikin YouTube ini layak untuk ditonton atau tidak, itu tergantung pada kalian. Ataupun ada ide kalian yang kurang berkenan, silahkan komen di channel YouTube kami ini. Cukup sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.